4 kluster baru telah dilaporkan. Pada hari ini, kita semua sedang pun berhadapan dengan situasi yang agak membimbangkan. Beliau diberi kepercayaan untuk menganggotai pasukan. Sejak kewujudan virus COVID-19, COVID-2019, virus pandemik COVID-19. Hai, nama saya Zaim, Top 12 Hero Remaja 2021. COVID-19 ni bukan benda main-main. Ia sangat senang merebak, ia benda yang real. So tolonglah, jaga diri, duduk rumah, jaga distance, patuhi SOP, pakai face mask dan stay safe. Kita jaga kita. Hai, saya Muhammad Syazani bin Zainal. Kawan saya, dia ayahnya demam panas. Result yang ayahnya positif. Adik dengan maknya pun positif. Ada seorang je negatif. So, raya tahun ni dia seorang-seorang je dekat dalam bilik. Agak sedih lah. Pakcik saya sekarang ni berada di ward positif COVID-19. Jangan lupa sanitize tangan and then pakai mask and jaga SOP. Hai, Assalamualaikum. Saya Fazil. Tentang COVID-19 ni, Fazil nak siap kat korang. Kalau boleh, hati-hati dekat luar sana sebab dia telah efek satu dunia. Avoid lah keluar, jaga SOP, pakai mask, pakai sanitizer. Kes pun dah naik. Sekarang semua boleh online. Kau boleh just guna online your social media. It's a good platform and stay safe, take care and always kita jaga kita. Nama saya Farhan. Isu penyakit COVID ni, dia kalau nak attack someone, dia tak kisah pun korang orang kaya ke, dia akan tetap serang gak. Awal-awal kita boleh tahu isu COVID ni dia serang orang tua yang penyakit kronik and then dia orang meninggal, tapi orang muda tak ada. Tapi sekarang ni orang muda pun dia boleh jadi mangsa kematian lah untuk isu COVID ni. Kawan saya kena ni dekat gym, kita tak expect sebab kita tak nampak. So bila dia sentuh sana sini tak ikut SOP, macam tu lah benda tu boleh berjangkit. Apa yang kerajaan tetapkan SOP tu ini, buat ikut je. So stay safe. Hai, Assalamualaikum. Saya Idin Azman. Jangan ambil mudah. Jangan pandang remeh dekat COVID-19 sekarang ni. Korang kena pandang serius dengan situasi pandemik ni. Anggaplah benda ni sebagai norma baru. Biasakan diri anda dengan SOP, patuh SOP. Saya sendiri ada kawan yang dah pakai gelang pink kerana kontak rapat dengan pesakit COVID. Patuhlah SOP. Jangan keluar rumah kalau tak ada urusan yang penting. Kalau nak keluar rumah pun pakai mask, jaga jarak, sanitize tangan. Dan paling penting, kita jaga kita. Hello guys, saya Arya Naim. Semua orang di luar sana tolonglah ambil serius untuk COVID-19 because of kes makin lama makin teruk. Kita tahu yang sebenarnya kerajaan dah bagi kita sendiri untuk bekerja. So, ambillah inisiatif untuk korang yang bekerja tu, keluar boleh pergi bekerja, tapi yang tak bekerja tolonglah stay di rumah. Stay at home, stay safe. Jangan disebabkan korang, orang lain akan kena. So, be aware of that. Hai, saya Akitakin Ben Tuhid. Seperti mana yang kita semua tahu, sekarang kes pun makin meningkat di Malaysia ni. So, jaga SOP, jaga penjarakan. And you guys pun tahu kan, memang kita tak nampak virus ni. So, dia akan kena dekat sesiapa sahaja. And make sure you guys be careful. Hai guys, nama saya Muhammad Ahmed Ahnaf bin Muhammad Khairuddin. So, korang pun tahu sekarang ni musim COVID. So just please stay at home, sebab sekarang ni kes makin meningkat. So sangat berbahaya lah untuk korang bila berkeliaran dekat luar. Please wear your face mask and always bring your sanitizer. Keep distance, stay safe, love you all. Hi, saya Muhammad Alif Haikal and I just nak share my punya experience. My friend kena benda ni and then sekarang dia quarantine dekat rumah sebab I think sebab quarantine dah full, that's why kena quarantine dekat rumah. Dia kena time dia hantar COD barang. After that dia, I tersilap dia kot, dia salam. I just nak korang just stay safe, jaga diri elok, social distancing and jangan lupa pakai mask, okay? Hai, saya Akad. Saya mempunyai rakan. Dia pernah kena penyakit COVID-19. It's not fake guys. So benda ni memang bukan main-main semua. So please, stay at home. Kalau tak ada benda penting, tolong duduk je rumah. Anak-anak kecil semua tolong jangan bawa pergi pasar, jangan bawa pergi mall. Hai, nama saya Afif Mami Hamidun. Saya nak beritahu korang yang ada feeling kalau rasa macam ibu bapa atau kawan yang pernah kena rasa takut tu of losing someone tu ada. Mak saya baru balik dari kerja. Dia cakap kepada kita as a family yang ada satu case
kat tempat kerja dia. And because of that, she has to get tested. Saya pun sebagai budak atau remaja kan, kita suka keluar jumpa kawan, kita pernah sentuh, kita pernah berjabat tangan lah, handshake lah, apa-apa kan. So kita pernah ada direct contact dengan orang lain. Positif tu datang dari orang lain, to your family members, to you, to your friends to their family. Take care of yourself, practice social distancing and selalu pakai mask. Hai, Assalamualaikum. Saya Mirul Aiman. Saya nak mengajak kalian semua, korang semua untuk bersama-sama dengan Mirul untuk menjaga diri sendiri di dalam krisis musuh utama kita, which is COVID-19. Kalau kita tak jaga diri kita sendiri, siapa lagi? Mirul nak berkongsi pengalaman macam mana Mirul pernah menjadi seorang pemakai gelang pink. Perasaan takut, perasaan macam-macam negatif yang ada. Tetapi Mirul percaya, kalau Mirul jaga diri sendiri, orang di sekeliling ni akan sentiasa sihat dan Mirul juga akan sihat. Kita jaga kita.